Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kawan. Hari itu sore hari ya. Cuacanya tetap sama seperti biasa, cerah dan cerah, alhamdulillah. Oh ya kawan-kawan nih, sebelum lanjut nonton videonya, saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang sudah menonton dan selalu mensupport channel saya, Mas Lonto Channel dan Mbak Yuni Channel. Saya doakan agar teman-teman sehat selalu, rezekinya tambah lancar, selalu dimudahkan dalam setiap urusannya. Amin ya rabbal alamin. Dan bayangan saya kok hampir memenuhi pintu ya. Yang enggak, yang sing semua otong kayak orang ilu. Untung enggak ada cermin ya. Untung aja enggak ada kaca ya. Jadi enggak. Ya ngono kuwi terus ada kere kaca. Nyaman tadi sak poe enak dhewe. Nah, tuh kawan-kawan. Udah direbus ya. Ini cuman krep. Tuhan, cuy. Ini berapa sampe ini, Meh? 5.000. Ini di desa aja sekarang udah agak sulit ya nemuin cuyu seperti ini. Cuyu itu kepiting ya, kepiting yang kecil. Cuman jenisnya kan berbeda-beda. Mungkin di desa aja udah langka. Apa? Oh lo, nganu, ya kepiting. Tapi kan yang besar. Rasanya tuh hampir-hampir mirip kayak iwak pitik lah. Ayam. Ya, insya Allah belum tahu. Enggak, aku cuma penasaran aja jerone ini kayak daging ngono apa enggak ya? Ya mungkin kayak udang lah ya. Kan hampir-hampir sejenis toh. Kan darahnya lah dengan kan jerone putih. Ya enggak kayak cuyu kecil gini ya. Di desa aja udah sulit, mungkin di kota udah langka ya. Wong ning desa yo wis langka. Ya yang jarang ada di kota ya. Enak pasar malam, apa-apa ono mesti akeh wong. Oh iya, mulutan dikinane biuh. Kayak geger. Masa? Buyuh, buyuh, buyuh. Ngampe kayak mendem ambu sumupe apa jenenge? Kepiting. Yo rada sithik lah gen rupane abang. Rupane abang penting. Lho, abang iki lek godhok. Ora iso abang. Kok ngengkel toh? Bumi ora iso abang. Alah mbuh. Ki mesok ngeta? Wes. Mangki mirul tekon ge aku ki ndak mangan jangan lali aku. Saya tuh lupa ya kalau ada sayur tahu. Ngomong WA aku tak omong lek jangan blendrang karo. Saya tadi tuh dimintain sayur ke rumah Mbak Arin tadi, ada koro, cipir, terus kacang sama apa ya? Wah, kayak rowon-rowon lho iki mengke. Pokoknya banyak jenisnya lah, kayak campur sari. Iki mau aja enak. Kuwi mengke tak dili koyo piye ngono segone. Lah iki karep gak digowo meh. Ora. Ini apa? Kok ya? Madang, takon golek dhewe segane. Terus pas saya tadi nonton perpisahan ya apa lah, di lah, lah. Katanya Pebila yang apa jenenge sing jaluk apa delok padahal biabone koyo ngono kok iso. Kalau kita punya anak kecil waktu ya alasan kurang bahagia, kita bisa buat alasan anak kecil kita itu buat di alasan pokoknya lah yo. Kayak padahal buah bone wit delok. Nanti ada yang komen, "Oh, kok nyemban tadi buah bone kok ya." Enggak, cuma bercanda aja kan kan ya. Ya untuk gimana ya? Nanti ngobrol tuh kalau terlalu serius kan juga enggak enak. Jadi ya sambil bercanda-bercanda seperti ini aja lah ya. Ini persiapan bodongnya ya sudah tapi kok enggak terjadi. Daunnya udah persiapan. Terus tadi kelapanya itu nih minta di tempat garing ya. Nih, iki sing rada akeh, Dik, ambil, Dik. Soalnya aku lek cuyuk iki piye ya? Seneng akeh kambil ya daripada banyak cuyunya. Takut nanti. Oh udah aku, saya tadi tuh baru aja minum Ultraflu, minum kopi, terus minum air kelapa lah, terus piye Ultraflu ku tadi tuh saya agak berhayal jadi agak pusing. Berhayal yang tinggi tinggi terus tadi mungkin jatuh gitu ya, terus pusing. Ini saya mau pinjam kereweng dulu kan. Lu nah, rung tak sumeti kae. Lawang aku tas kulit godong. Waduh, nih tadi itu saya niatnya mau masak di kereweng kan ya, biar apa itu namanya? Agak menghemat gas ya, karena nanti kalau di kereweng tuh lagi sirpi lah, dilintingi apa di nganu? Sama jalur api ya. Ya api, gak nganu kita sumetan sih ya. Kan mbak. Tari kulit ramban. Kulit ramban? Bisa nyangin kereweng lah ya? Gak iso. Gak iso? Gak iso. Saya tak nyalain apa itu namanya apinya, terus saya mau pinjam kereweng ke rumah Maktum dulu kan kawan ya. Dan ini dengan saya baru aja pinjam kereweng ya di rumah Maktum, kerewengnya pecah tuh separuh. David pada aduh ini agak sulit ya bawahnya, soalnya tangan satu jadi agak sulit. Suasana sore hari kan kawan.
dekem-dekem. Bentar kawan, nih bawahnya itu agak gimana gitu ya. Itu Fabila sama David malah main layang-layang. Tuh matung bersih-bersih di sana kawan. Suasana sore hari. Ini karena udah musimnya layang-layang ya. Tuh Fabila mainan di sana. Bi ayo bi gewes gek mandi bi listrik lo kuwi. Engko lek nganu listrik lo. Entar gek mandi. Tumiru lama Bima duduk di sana. Nontonin Maktum bersih-bersih tuh. Dan tuh dia kawan-kawan, apinya udah menyala, terus tungkunya udah saya pasang juga ya, karena soalnya tuh manasin tungku manasin apa itu namanya, kereweng ini agak lama ya. Ini tadi udah agak sekitar hampir setengah jaman lah saya taruh di situ, saya pegang-pegang, ternyata agak lama ya. Nih, angusnya ternyata agak lama ya. Sambil buat bumbu, sambil nungguin tuh tungku nih tuh kereweng-kerewengnya biar agak panas ya, nanti biar cepet. Kalau bumbunya yang terutama itu cabe ya. Perut bisa kayak diajar nih. Kenapa tadi deh? Ya cuyune iki kuwi. Assalam, tak kira lek apa iki, Mang. Lho lanti? Ya mek kuwi kok ndi piye to? Kok mek cilik-cilik ngono? Terana ya jane cilik-cilik. Ini cuyu kepiting jenis apa ya? Jenis kali lah ya. Jenis kali. Soalnya ini nangkepnya di kali. Kok roh sampean? Karo. Lah kebanyakan orang sini kan cari kepiting di kali. Lah ngopo lek jikuke ne wong kene lho, Duk? Biasanya itu ya dianggap aja dari kali ya, soalnya kan hitam-hitam ya kepitingnya. Jadi ya seperti itu. Kepiting air tawar ya. Bukan kepiting air asin loh. Tak kasih daun sinom juga. Bumbunya lho, di sinom e. Hai. Tak kum nang banyuan yang lain. Nih, apa itu namanya? Kelapanya cuma segini aja ya, enggak usah banyak-banyak. Terus ya nek mek kuwi lho, Mas. Oh, lah kae sik sitok nek separo. Kuwi ta bene tak ngisi. Udu kae lah, sik separo. Ini parutan pemberian dari Mbak Lucy ya. Kemarin tuh rusak ya. Rusak, saya benerin. Saya suruh kembalikan karena sudah bener, ternyata enggak boleh dikembalikan ya, disuruh apa jenenge? Bawa pulang lagi ya. Suruh milikin ya, alhamdulillah dapat rezeki ya nih. Ya alhamdulillah. Ya gimana ya, rezeki itu tanpa diduga-duga, tanpa ada yang tahu. Ya tiba-tiba datang ya, sendiri kan, seperti itu. Dari uang, dari kesehatan tuh yang rezeki paling utama tuh kesehatan ya. Kalau kita sehat mau kerja, mau cari uang tuh insya Allah bisa seperti itu. Terus daun sinomnya ini masih dicuci ya. Cuman nggak, soalnya kuning ya wadahnya, terus ini hijau kena lampu flash jadi agak nggak kelihatan. Nganu Mbak Arin kayak deplok kopi ini mak ya. Goreng kopi toh, Mas? Udah sama ya, enggak goreng? Aku kan jalan. Pokoknya nanti cek buku-buku. Lah cabai ku piye, nasi bedek? Cabainya ya... Soalnya besok kan masih belum bisa jualan ya. Ya sudah dilingin kono. Ini modal jualan saya bener-bener apa hancur nih. Kemarin tuh buat gini. Aduh. Ya insya Allah moga-moga besok bisa lusa bisa mengembalikan modalnya lagi ya. Soalnya mengembalikan modal tuh agak ya lumayan sulit ya hari-hari ini tuh. Ya harus dinikmati, disyukuri, setiap prosesnya itu harus dinikmati ya. Jadi kita itu kalau kerja ya dengan sepenuh hati ya, jadi nggak ada beban yang grundel seperti itu. Kalau kita happy, insya Allah rezeki pasti datang. Happy enggak, nanti ada yang namanya happy malah repot. Ya, mak penyanyi kan ya happy deh. Orang Gunung Jinglong enggak ada soalnya ya, Neng. Itu biar diselesaikan dulu kan ya, nanti kita lanjut lagi. Saya mau nyentuh apa itu? Kerewengnya panas lagi atau panas lagi. Udah panas banget Pak belum? Kalau udah panas banget cepet-cepet di. Sertong, ini enggak bisa dicepet-cepet. Lainnya apa toh? Lah piye wong bumbune rong digerus rong diopo Iyalah. Itu kesadaran ini. Soalnya kondisinya udah hampir gelap ya, tuh kan mataharinya. Tuh kelihatan di sana. Tuh. B,
biasanya itu kalau saya gini kan ya, nanti bisa kelihatan ya kayak mataharinya. Nah, itu kan mataharinya kelihatan di sela-sela apa itu namanya, daun nangka ya. Dan ternyata kan ya, ini tadi salah perkiraan, kerewengnya udah panas sampai mungah-mungah, ternyata harus didang dulu. Ah, ternyata ngono ada nemu kayak di apa jenenge di DKI banyu wis mudis ya. Saya itu sebenarnya ingat ya, kemarin tuh Mbak Arin waktu saya bikin konten tuh ada ya, Mbak Arin linting. Saya tuh ya anggitku nggak usah di apa, nggak usah didang. Anggitku ya wis enak ae, ternyata salah dengan bumbunya ya. Wih. Ya kencurnya sedikit biar ndak angus. Korek-korek aja sih. Ah, tuh kan nanti ya bisa pedes lah ya. Di stop sebentar, pengen dilihat terus. Yo pedes piye to, kuwi kepedesan to. Sak mung biyane kok iso. Ndak 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 ndak. Tadi tuh sing ngontene kemecer kayak ngene pisan. Tak omongi. Aku kan enggak pernah nggawe bumbu linting. Aku tekan Mbak Arita. Mbak Par, apa? Bumbune lintingan ki apa? Bako karo cekek. Wah. Kok bako karo ada aja. Iya, sih ini. Beri asin dah. Mbok? Ya asin ndak apa-apa. Eh? Kasin enggak enak. Lah cari sopo kasin ra enak ya panggah. Takut. Ya panggah enak pokoknya gurih. Kok dicampur di neh ngono ya. Heeh. Tak gerus dulu. Tuh dia kan pelumasan apa? Pelemesan apa jenenge? Daun. Heeh. Dilemaskan dulu ya biar nanti enggak pecah-pecah. Kan caranya dadak. Heeh. Nanti kalau dibuat bungkus mesti nganu apa? Pecah-pecah. Tapi harumnya enggak alu sama sekali. Lah terus yo mengke sik urung patek panas, saiki panas. Enak lagi. Iya, kan wis metu ape to, Dek? Mangkan nunggung, dadi ini kan yo urung panas. Ini nanti nungguin sampai kayaknya nanti enggak sampai selesai lah prosesnya ya. Kalau nungguinnya. Soalnya harus pakai kerawang juga, tuh kerawangnya udah siapkan. Dibungkus, didang dulu sampai mateng. Tapi itu baru di kreweng. Nah, ya kuwi sing songwi sing neng kreweng kuwi ya. Kerewengnya lama ya, soalnya nganu. Enggak bisa langsung set gitu. Saja karo lek bidang. Sebenarnya saya tadi tuh harusnya saya sini ya biar lebih lebih enak kelihatan ya tuh. Terus. Ya sik sabar ngeteni sik. Ya lah ugo mari toh. Kadung tak nggih bungkus krepek-krepek-krepek ngono malah rada di tak kira oleh semari ya sama nwe. Siapa kira ini deh? Ada yang kesini. Siapa? Dodo. Ye. Wuih, ceplok deh. Apa? Eh? Ijo dua. Pantas ijo. Tuh ada. Piro lek ketan loro paling ana ya. Bayi lek rong loloran. Baru aja ditukar sama Yuni juga ya, namanya Yuni. Terus ini kan ya, bumbunya tadi udah digerus. Wih, cabenya. Ini tinggal ngaduk-ngaduk aja ya. Tinggal dicampurkan. Nah, campurin sih. Campuran. Ini ditaruh di sini ya, biar apa itu namanya? Biar enak nyampurnya. Ini kan ombol. Wih, tok kabeh tenan. Sambel ya. Yo no lagi kuambo, asin bungurang ya. Masya Allah, saya mau nambah nih cari nih pedes sopora ya. Cik di Korea tipis tadi jangan masalah. Eman bumbunya nembrong deh. Bumbunya lempar no. Yo tidak bisa no. Tidak cuyunin dia rata nembrong nih kalau bisa. Sabar dulu mas. Engkau bumbunya kan mambu apa jenenge? Bumbu. Bumbu mambu bumbu terah no. Cuyunnya kan mambu bumbu. Kok ya neng ae. Wih, ada tomat juga, terus daun nih, jeruk. Daun jeruk, daun salam. Asem. Oh, wis ta. Ngek-ngek sik ae ben anu. Ken remek.
Sebenarnya kalau bisa tuh di blender ya, biar agak lembutan dikit. Jadi nanti semua campur ya, merata. Soalnya cuyunya kebanyakan ya. Apa malah aku kebalikannya. Selesain deplok, cuyunya dicampur nih kan, kan. Baunya bau cuyu. Masa? Saya kok enggak mencium bau cuyu. Jadi cuyunya cuma dikit. Nanti ini yang banyak kelapanya ya, parutan kelapanya. Jadi biar babar. Nanti tinggal dilinting-linting. Ya, wah. Kambile ram. Maksudnya kakek ini kambile. Ora terima kakek. Soalnya saya juga agak takut kalau kebanyakan cuyunya. Ora terima kakek ini. Ya, wah. Piye? Balu galan. Maksud tadi? Lah kesno to. Heh. Ndi cuyune ra keteroblas iki kambile tok iki. Enggak apa-apa. Ngono sing penting ku mambu. Apa jenenge? Mambu cuyu kan lek jenenge ungkusan cuyu. Nanti kalau dijual kan juga piro mambu cuyune? 5000. 5000. Terus kelapane 7000. Yo lah kuwi lho ora didadekne akeh ya ndak bati. Yo ora bati bangkrut to iki. Sik bumbune yo akeh lek ngono. Iki cuyune sik kakean termasuke lek dijual. Nungguin aja kalau udah selesai kan ya. Apa itu? Nyampurnya. Wih, ternyata prosesnya itu lama banget kan ya. Tuh, ini masih baru dilintingi. Dan ini bulat ya. Tuh. Orang. Ya bulat. Ya enggak masalah. Enak sih, penting bumbunya enak. Ngono dek ambil enak. Soalnya saya itu juga ya, pokoknya gitulah ya. Yang penting enak gitu aja lah. Iya, ngene iki. Dibunder no, oh yo ngono. Nah, oh. Sih kutah sing ngeksor. Nah, kutah. Ora masuk. Lho. Piye to? Ke, saya ndak bisa. Aja kebek, aja bek nemen. Engko kan ditekuk to, terus di fitting to. Ditoto sing ruapi. Nah. Ini kayaknya yang linting satu aja butuh bermenit-menit kan kan ya. Aja tok wel ngono ora to, Dik. Nah. Saya itu biasanya hanya komen ya, soalnya ya mau bantuin nih kan ya, pegangnya aja kayak gini ya. Ini yang bawah saklar, terus yang atas lampu light. Ini. Iya. Nah terus itu kok? Tekok piye? Brodol dek seburi dek. Perang ini toh. Tekok. Ya sih mau tekok pora. Jadi jenenge tuh lintingan lagi tekok. Nah terus. Kemudian ilangku ditekuk tau bang kan? Nah, ini dilanjut lagi nanti kalau udah selesai aja kan ya. Soalnya proses lintingnya itu masih perlu belajar lagi nih. Dan akhirnya kan ya, setelah penantian lama, jadi sudah ya. Tuh, lama tambah banget ya. Aduh, kayak kuta. Bikin jantungan saja. Ini bener apa enggak saya bungkusnya? Entar tak bungkus dadi ngene lah. Tutupku mulai sebarane. Tutupnya mulai nanti. Oh ya kawan-kawan, ini mohon maaf ya karena ya kondisinya udah maghrib. Ini juga nungguin agak lama. Jadi video kali ini saya akhiri sampai di sini aja dulu. Terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang sudah mensupport dan menonton channel saya, Mas Lonto Channel, dan saya doakan agar teman-teman sehat selalu, rezekinya tambah lancar, selalu dimudahkan dalam setiap urusannya. Amin ya rabbal alamin. Orang amin babila. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.